Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Linda. Kali ini aku akan memberitahu kepada teman-teman semua di mana di Shopee itu ada jual boneka yang sangat murah-murah sekali. Di sini aku akan memberikan kepada kalian semua rekomendasi di mana aku beli boneka. Oke teman-teman, apabila kalian baru pertama kali nonton video aku, ucapkan welcome. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Di mana di sini supaya kalian tahu kalau aku upload video setiap minggunya. Di mana aku upload video mengenai tentang gamis, hijab, dan juga boneka dan lain sebagainya. Untuk teman-teman semua, apabila suka dengan video aku, tekan tombol like-nya. Jangan lupa bagikan share ke semua media sosial yang ada di HP-mu. Oke teman-teman sekalian, seperti apakah boneka yang aku beli? Aku sudah mendapatkan berbagai macam boneka yang imut banget, yang mana langsung saja kita buka seperti apakah boneka yang banyak aku dapat kiriman teman-teman. Oke, kita unboxing satu persatu. Di sini ada dia kombinasi antara warna marun dengan warna kuning seperti ini teman-teman. Di sini ada milik, ada tulisannya Honey, ini ada Depo. Ini imut banget teman-teman, ini imut banget dan ini enak banget. Ini bagian depannya seperti ini, kemudian bagian belakangnya seperti ini. Cantik banget teman-teman, ini cantik banget. Ini untuk harganya teman-teman, ini untuk harganya Rp40.000 teman-teman. Nanti aku taruh di link description boxnya apabila kalian mau pesan. Oke, di sini aku pesan via Shopee ya teman-teman. Di sini ada tulisan SNI. Ini cantik banget teman-teman. Ini pohnya juga, bahannya adem banget, halus juga, enak teman-teman. Oke teman-teman, lanjut untuk harganya Rp40.000 teman-teman. Lanjut kita ke boneka yang kedua. Boneka yang kedua teman-teman, ini aku nggak tahu namanya apa sih teman-teman. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Ini bonekanya, ini cantik banget, ini ada pintanya. Ini gendut banget teman-teman, cantik banget. Dan untuk bahannya dia lembut banget. Ini ukuran yang paling kecil S ya teman-teman. Ini ukuran yang paling kecil S dan dia berwarna pink. Untuk harganya teman-teman ini Rp30.000. Untuk harganya Rp30.000. Mungkin di sini ada diskon nanti jadi Rp20.000 teman-teman. Ini bagus banget. Ini cantik banget teman-teman. Ini cantik banget. Ini ada pitanya bagian belakangnya. Ini dia seperti ini teman-teman. Boneka yang kedua ini juga cantik banget teman-teman. Cantik banget. Oke, ini untuk boneka yang kedua. Cantik banget. Oke teman-teman, dari boneka yang dua tadi aku sudah unboxing dua boneka ini. Warna kuning dengan kombinasi dengan warna marun dan ini warna pink. Selanjutnya lagi teman-teman, kita akan membuka paketan yang ketiga, mana boneka yang tiga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Lanjut teman-teman, ini untuk boneka yang ketiga, mana boneka yang ketiga ini ada namanya panda teman-teman. Ini dia, ini bagus banget, sama harganya Rp40.000, sekitar Rp40.000-an gitu teman-teman. Ini sekitar Rp50.000-an, Rp40.000-an. Ini cantik banget. Nanti aku akan menaruh link description boxnya apabila kalian minat pesan. Cantik banget dan bulu-bulunya halus banget teman-teman. Ini dia halus banget, cantik banget teman-teman. Bagian depannya lihat, ini cocok banget untuk di bawah tidur teman-teman. Ini bagus banget. Ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya, ini cantik banget. Lanjut ya, kita taruh dulu boneka yang selanjutnya. Ini adalah Pikachu. Di sini ada I love you, kombinasi warna kuning dengan warna merah marun kemudian warna hitam. Isinya ini warna hitam ya teman-teman, ini bagus banget. Di sini yang ada SNI lagi,
ini cantik banget teman-teman, ini mungil ya. Ini bisa ditaruh di sebagai hiasan untuk kamar kita, ini bagus banget. Ini bagus banget teman-teman. Bagus banget. Selanjutnya, aku ada boneka lagi. Ini dia ada Doraemon. Jadi aku senang banget ini ada Doraemon. Ini siapa yang penyuka Doraemon komen di bawah ya. Ini bagus banget. Cantik banget. Ini boneka yang ingin imut-imut lucu-lucu, harganya juga lumayan murah. Kemarin aku dapat diskon teman-teman. Jadi aku beli. Paketannya sudah aku buka duluan. Kemudian aku review bagi kalian semua yang suka dengan boneka atau ingin membelikan seseorang sebagai hadiah ulang tahun atau pemberian saja, ini sudah lumayan sangat bagus teman-teman. Ini sangat bagus. Oke teman-teman, aku sudah review berbagai boneka. Apabila kalian suka dengan video aku, jangan lupa share, like, subscribe dan lain sebagainya. Oke, ini tadi boneka sudah aku banyak banget. Ini banyak banget teman-teman. Wah, banyak banget. Ini banyak banget. Bagus banget. Dia sempat jatuh-jatuh gitu. Ini bagus banget. Ini boneka yang aku pesan. Pokoknya ini rekomendasi untuk teman-teman semua apabila kalian semua suka dengan boneka. Biasanya untuk kaum wanita itu jarang sekali yang gak suka dengan boneka. Ini rekomendasi untuk kalian semua. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Apabila kalian suka, jangan lupa komen, subscribe, like, supaya kalian tahu bagi kalian semua yang baru datang di channel aku, welcome. Aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share supaya kalian tahu aku upload video setiap minggunya. Oke, dadah.